Pilih diam, tangis Ria Ricis pecah usai proses mediasi dengan Teuku Ryan. Usai menjalani proses mediasi dengan Teuku Ryan pada hari Senin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tangis Ria Ricis pecah di hadapan awak media. Keduanya melakukan mediasi sebagai upaya penyelesaian damai sebelum masuk ke tahap persidangan selanjutnya. Dalam potret yang tertangkap oleh tim Viva, Ria Ricis berjalan sambil membendung air mata dengan hidung yang mulai memerah sambil menundukkan kepalanya. Kedua belah pihak, Ria Ricis dan Teuku Ryan, tiba dengan selisih waktu hanya beberapa menit saja. Awalnya Teuku Ryan datang didampingi oleh pengacaranya, diikuti oleh Ricis bersama tim kuasa hukumnya. Setelah memasuki ruang sidang, keduanya kemudian dipindahkan ke ruang mediasi. Mereka menghabiskan waktu sekitar 1 jam dalam ruangan tersebut. Ricis juga sempat terlihat mencium tangan Ryan untuk salim. Setelah mediasi, YouTuber dengan 43 juta subscriber tersebut keluar terlebih dahulu. Dalam kondisi terlihat sedih, ia hanya menunduk dan diawasi oleh petugas keamanan pengadilan. Beberapa saat kemudian, Ria Ricis tidak dapat menahan air matanya. Dengan mata memerah, Ricis berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di ujung matanya. Meskipun begitu, Ricis tidak mengeluarkan sepatah kata pun sebelum masuk ke dalam mobil. Di sisi lain, Teuku Ryan lebih banyak memberikan keterangan. Ia meminta doa terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan sang istri yang telah menggugat cerai. "Ya, terima kasih ya, mohon doanya aja," ucap Teuku Ryan. Seperti Ricis, Teuku Ryan juga terlihat menahan kesedihan. Setelah selesai, mata ayah dari Mona tersebut tampak seolah-olah menahan air mata.